Halo, selamat hari. Nah, kali ini aku ada di Jalan Taman Siswa, teman-teman. Ini dari Malioboro sekitar 15-10 menit lah, tergantung kalian naik motornya atau naik mobilnya ya. Nah, aku mau ngasih tahu salah satu penginapan atau homestay yang ada di Jalan Taman Siswa ini, teman-teman. Jadi dari Jalan Taman Siswa ini kalau ke Malioboro itu merupakan jalur protokol juga ya. Jadi merupakan jalur pokok kalau mau ke arah Malioboro, teman-teman. Oke. Nah, ini homestay-nya atau penginapannya, namanya itu Omah Manis Taman Siswa. Nah, Taman Siswa kan itu kan. Di sana ada pendopo Taman Siswa, itu sekolah yang didirikan Ki Hajar Dewantara tahun 3 Juli 1922. Nah, kurang lebihnya, tapi kayaknya ya benar. Oke, aku ajakin kalian masuk buat kita tanya-tanya dan lihat-lihat nih penginapan Omah Manis ini, teman-teman. Nih, depannya ada taman-tamannya. Ini pohon beneran ya. Oke. Aku masuk dulu, kita tanya-tanya untuk harganya, teman-teman. Oke, selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas. Ada yang bisa kami bantu? Oke, aku mau tanya-tanya tentang homestay Omah Manis ini, Mas. Iya. Nah, oke, Mas. Aku tadi kan habis dari Jalan Taman Siswa. Iya. Lihat ada Omah Manis ini. Aku mau tanya-tanya nih, Mas. Iya, monggo, silahkan. Tepat sekali kalau di Omah Manis. Di Omah Manis ini tuh, rate harganya itu berapa saja dan ada berapa tipe kamar, Mas? Untuk rate, room rate-nya kita di harga 350. Untuk weekday, untuk weekend-nya kita di 400, Mas. Jadi kita ada dua tipe kamar, twin dan double. Untuk yang twin kita hanya memiliki dua kamar saja. Nanti bisa untuk tambah extra bed, tapi untuk yang double kita memiliki 16 kamar, Mas. Wow, iya, banyak. Kita juga fasilitasnya ada kolam renang. Oh, mantap. Iya, ada gym. Terus mendapatkan breakfast untuk dua orang. Wah, iya, pastinya. Buat kalian yang wisata ke Jogja besok ini, bentar lagi libur Lebaran. Wah. Manfaatkan itu, teman-teman. Iya, harus. Di sini tuh ada fasilitas lain yang disebutkan tadi, ada lagi nggak, Mas? Semisal nih, teman-teman kesini nggak bawa kendaraannya, nyedia nggak sini? Oh, kalau bagi teman-teman yang tidak membawa kendaraan, nanti kita menyediakan skuter, ya, bisa rental skuter, bisa rental sepeda, sepeda ontel, kalau mau keliling Jogja bisa nyepeda, mau trip ke mana, kuliner, bisa nyepeda juga. Kita juga menyediakan city tour untuk car rental. Oh, iya, Mas. Jadi jangan khawatir kalau ke Jogja, pastikan ke Omah Manis, nanti dapatkan skuter, sepeda, atau rental mobil. Wah, ya, mantap ini. Iya. Nah, misal teman-teman mau booking ini, ini tuh di aplikasi ada atau nanti hubungi nomor ini? Untuk aplikasi kita pakai Traveloka bisa, pakai booking.com juga bisa, kita juga buka di tiket.com. Tapi ya, kalau untuk by WA nanti kita ada diskon tertentu. Okay. Iya, Mas, pastinya. Nomornya berapa, Mas? Boleh sebutin nggak, Mas? Untuk nomor WA-nya? Oh, nomor WA-nya kita punya, Mas. Ini. Jangan lupa nanti untuk nomor WA-nya di 0811 264 3747. Oke. Iya. Betul, teman-teman. Iya. Omah Manis Taman Siswa itu. 24 jam. Mantap. Iya. Oke, aku minta izin buat lihat-lihat penginapannya ya, Mas, sama kamar-kamar ya. Wah, boleh sekali. Kenapa tidak? Monggo, silahkan. Iya. Nah, oke, teman-teman, ini untuk lobinya. Nah, tadi tanya-tanya sama Masnya ini. Di sini ada welcome drink ya ini, Mas? Oh iya, itu free. Oh, free. Kopi ada teh, ya. Kopi teh. Itu ada air mineral juga. Iya, wah, mantap. Dan di sebelah sini tuh ada yang buat gym, teman-teman. Ya, tunjukin yang buat gymnya ya. Oke. Wah. Oke nih. Yang buat gymnya nih, ada banyak alatnya ya, teman-teman. Itu ada treadmill juga yang buat lari-lari, mantap banget. Ini yang buat angkat beban, ini buat sit up. Itu ada yang buat sepeda-sepedaan, teman-teman. Mantap banget tuh, pemandangannya langsung kolam renang. Wah, di penginapan ini tuh ada kolam renangnya. Nanti aku tunjukin kolam renangnya ya. Nah, oke teman-teman, ini untuk halaman parkirnya. Itu tuh bisa muat, kalau high S tuh bisa 5 gini ya. Ini 4, 5 gini. Motor banyak, kalau mobil pun juga banyak, teman-teman. Nih. Nanti semisal ini kurang tuh di depan sana yang pas aku masuk tuh juga ada halaman parkirnya, teman-teman. Oke, di sini ada buat yang nanti ngopi-ngopi nyantai-nyantai. Mantap banget ini homestay ya. Ini di tengah kota dan
masih punya lahan yang lumayan luas loh teman. Nah oke teman, ini buat akses kita masuk ke sana itu tuh pakai kartu teman. Wah ini dari parkiran aja kita mau masuk itu tuh kita pakai kartu ya. Mantep banget. Langsung adem nih di dalam homestay atau hotel ini teman-teman. Tuh banyak banget ini buat foto-foto Instagram bagus banget teman-teman. Nah ini buat nih yang nanti kalau kalian nyantai-nyantai di sini bisa. Ini banyak nih pajangan-pajangan nih. Wah, ada quote-quote-nya nih. Di sana juga ada nih. Ini kalau kalian yang apa kerja remote cocok banget nih. Buat kerja di sini dan wah ini ada buat kayak sarapan breakfast. Nah sekarang tak tunjukin kalian ke kolam renangnya ya teman-teman. Nih kolam renangnya itu, woi kolam renangnya nggak main-main loh, bagus banget loh. Ini kolam renangnya luas juga. Nanti kalau kalian mau renang-renang di sini bisa banget. Dan ini ada kursi-kursinya buat nyantai-nyantai, mantap banget. Itu ada pelampungnya. Ini pelampung yang model kayak pita, wah, kayak spons-spons loh teman-teman. Nih perampungnya mantap banget. Itu ada peringatannya kalau mau renang. Oke, ini kolam renangnya luas dan bersih juga teman-teman, mantap banget tuh. Instagramable sekali ya, rumah idaman ini. Oke, tak tunjukin lagi ke bagian yang lainnya. Nah oke teman-teman, ini tak tunjukin kamar-kamarnya sekarang. Wah ini fasilitasnya lengkap banget. Kita ke atas ya, kita lihat di atas untuk kamar-kamarnya teman-teman. Nah ini tipe tangga yang aku sukai kayak gini teman-teman. Enggak terlalu apa ya, naiknya tuh enggak tinggi-tinggi banget. Jadi kalau kita naik tuh enggak capek teman-teman. Landai ya, bahasanya tuh landai biasanya. Oke. Okay. Wah, ini di lantai 2-nya, teman-teman. Seger juga nih lantai 2-nya. Ini ada kitchen. Mantap. Langsung kita sambut oleh kitchen. Ini boleh dipakai publik atau gimana? Boleh sekali. Oh. Ya. Jadi ini boleh kalian pakai nih kalau kalian nginep di sini. Misal kalian bawa apa Indomie atau apa, kalian masak sendiri di sini boleh banget dipakai. Wah, bisa menghemat budget, teman-teman. Nah oke teman-teman, nih untuk lorong-lorongnya nih ada gambar-gambarnya nih, burung-burung mantep, macam-macam nih. Itu ada apa ini, flamingo. Mantep banget ini kalau asumsiku kalau kalian kesini bawa anak kecil itu pasti seneng banget teman-teman. Selain tadi ada kolamnya, bawahnya juga enak banget kalau buat apa nyantai-nyantai kita yang dewasa. Bisa buat anak-anak juga. Ini tipe family banget ini. Nah, oke teman-teman, ini kamarnya tak reviewin. Ini yang harga 400 ribuan lah. Nah, ini ada kayak gini. Ini berfungsi ya, teman-teman. Nih, masuknya tuh pakai kartu. Wah, mantap banget nih. Sikat. Wih, kalian terkejut tau pasti. Di dalamnya ada pantry-nya. Aku pun juga tadi, teman-teman. Oke. Ini tak masukin dulu kartunya ke sini biar lebih wah langsung terang. Oh ini ada peringatan. Oke nih, kita di sini pertama dapat wih 2 bed yang lumayan banget. Ini bisa untuk 4 orang, teman-teman. Menurutku ini bisa buat 4 orang. Dan di sana ada charger, lubang charger. Ada tisu-tisuan. Tuh bagus banget tuh, ada lampunya juga. Wah, recommended. Dan ini kita dapat ini, apa yang namanya? Sebutannya apa, teman-teman? Kayak balkon-balkonan gitu loh. Balkon kecil. Tapi ini nggak bisa kalian kesana ya, nggak bisa kalian lompat. Tapi ini bisa dibuka ya jendelanya. Terus sana itu udah kolam renangnya teman-teman. Mantep banget. Dan tentunya ini udah pakai AC. Tentunya ya, harga 400 ribu. Dan yang istimewa tuh ini teman-teman. Kita nggak sempit banget. Nggak, apa ya, luas nih itu aja. Itu ada mejanya buat kalau kalian nyantai. Ada meja kerjanya. Dan sudah pakai apa smart TV juga, mantep banget. Ada almari di sini. Nih, wah, almarinya luas juga. Ini yang istimewa, teman-teman. Ada kulkasnya. Di dalam itu ada kulkasnya sendiri-sendiri. Dan ada pantry-nya sendiri-sendiri. Mantep banget, teman-teman. Dan sekarang tak tunjukin untuk kamar mandinya ya. Kita lihat untuk kamar mandinya, teman-teman. Wow, istimewa juga kan, teman-teman. Ini ada wastafelnya, ada kacanya, ini sudah pakai kursi duduk juga. Dan ini showernya teman-teman, mantap banget. Wah, itu ada air source-nya yang buat dia nggak pengap tuh. Cocok banget. Oke, ini kamar yang harga 400 ribu, cocok banget buat kalian liburan keluarga ya.
tak tunjukin lagi ke kamar yang berikutnya teman-teman. Oke. Nah oke teman-teman, kalau yang tadi kan harga 400.000 itu kan kamar yang 2 bed ya. Ini tak kasih tunjuk yang harga sama 400.000. Tapi bednya itu besar teman-teman. Wah. Oke nih, aku masuk dulu. Ini pakai kartu gini teman-teman. Set. Oke. Wah, ini ada kitchennya juga. Wah, mantap banget toh. Oke, tak masukin dulu untuk kartunya. Wih, langsung nyala semua kelistrikan teman-teman. Oke nih. Kita review dari mananya dulu. Kitchennya dulu, Bro. Yang tadi kan udah kasurnya, sekarang kitchennya. Oke nih kitchennya nih. Mantap juga, ada wastafelnya. Ini buat apa ya? Ah, cuci-cuci lah, cuci piring gitu. Ini ada air panasnya itu, ada minuman-minuman. Dan di atas tuh ada kayak apa? Kitchen set. Nah, tuh ada piringnya juga, mantap banget. Ini bisa untuk menghemat cas kalian kalau pas di Jogja ya. Ini ada kulkas di sini, kulkas yang besar juga. Nih. Wih, besar juga. Nah, ini kalian kalau di sini tuh jangan ngerokok pas di dalam kamar. Udah ada disediain smoking area ya. Ini kalau kalian ngerokok di dalam kamar kena denda 2 juta. Rokoknya 20.000, dendanya 2 juta. Mending kalian ke bawah dulu, ada smoking area, ngerokok dulu sana. Oke, ini di sini untuk bednya nih, mantap banget. Besar juga, luas juga. Cocok ini buat keluarga-keluarga lah. Tuh, kita dapat jendela akses yang besar banget juga. Ini juga jendela hidup, teman-teman. Sudah pakai AC, ada televisi yang besar juga, sudah smart TV. Mantap banget. Di sini ada storik-storikan atau almari-almarian, teman-teman. Luas juga nih, ini buat gantung-gantung baju kalian kalau ke Jogja ya. Habis dari pantai mau ke Malioboro, wah. Cocok banget. Nih. Tuh, sekarang tak tunjukin toiletnya. Wah, ini. Apa ya? Pintu toiletnya tuh kacanya besar banget, teman-teman. Tuh ada akunya. Oke, masuk dulu. Wah. Istimewa untuk toiletnya, teman-teman. Nih sudah pakai wastafel, tuh ada kloset duduk. Tuh ada akunya. Dan ini untuk kamar mandinya, untuk showernya. Ini sudah air anget teman-teman, bukan air panas. Kalau air panas nanti melepuh ya. Oke. Ini mantap banget. Tak tunjukin lagi ke bagian yang lainnya ya. Nah teman-teman, kalau yang di lantai 2 ini kan temanya kayak gini. Wah, yang di lantai 3 ini beda teman-teman. Tak tunjukin ya, temanya itu beda banget. Tuh kita langsung disambut oleh kupu-kupu. Ini kalau kalian foto di sini berdiri itu kayak kalian punya sayap nantinya. Oke, nih kita ke lantai 3 nya teman-teman. Wow, kuning semua nih lantai 3 nya nih. Nah ini di lantai 3 nya nih. Wah, ini tip anu. Kalau kalian yang suka foto-foto pakai ada sayap-sayapnya cocok banget. Ini berdiri di sini, nih bayangin ada kalian ya. Nih kalian punya sayap. Bagus banget nih yang lantai 3 ini. Cocok banget. Oke, tak tunjukin lagi ke bagian lainnya ya. Nah oke teman-teman, itu tadi sedikit review gue tentang Omah Manis ini. Buat kalian yang nanti ke Jogja, kalian bisa booking Omah Manis ini. Nomornya itu udah dibacain sama masnya tadi ya. Kalau lewat aplikasi juga bisa, itu biasanya di aplikasi ada promo-promonya. Dan nanti kalau kalian WA langsung tuh juga pastinya ada promo-promo juga. Nanti langsung WA aja ke nomor yang udah disebutin masnya di depan tadi. Nah buat teman-teman yang pengen wisata ke Jogja, aku punya banyak pilihan paket tour nih buat kalian. Buat rombongan, family, atau buat grup itu juga bisa. Dan yang terbaru sekarang itu selain ada outboundnya, di tempatku tuh bisa kalian untuk belajar ukir kayu. Nah, kemarin aku habis ngadain juga tour untuk ukir kayu, bikin topeng itu di daerah Bantul teman-teman. Dan antusiasnya bagus banget. Oke, buat teman-teman yang pengen ikut tour juga nanti bisa hubungi aku ada di bawah dan see you, dadah.